Hey everyone, Mirelis is here. Welcome back to my YouTube channel. So as you guys can see on the title, yes, aku bakalan pergi ke Korea untuk study abroad selama 4 bulan di Kemyung University, tepatnya di kota Daegu. Puji Tuhan aku dapat beasiswa AIMS atau ASEAN International Mobility for Students, yaitu beasiswa untuk mahasiswa atau mahasiswi dari negara-negara ASEAN. Beasiswanya ini berupa pembiayaan tempat tinggal, makan 2 kali sehari, dan uang saku di setiap bulannya. Aku pengen sharing tentang kegiatanku selama di Korea, dan kalau kalian suka dan aku punya banyak waktu luang, aku akan rajin buat vlog di sini. Kalau kalian belum subscribe, boleh subscribe sekarang dan jangan lupa klik loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video lainnya dari channel aku. And please keep on watching. Yeah. How many subscribers? Around 6,000. 6,000? Yeah. Oh. Akhirnya kita ke convenience store. Plus one, let's buy one get one. Oh yeah. Hi. Hello, Grace. Oh, yeah. One plus one. But you get the strawberry one. Oh yeah. Ih, gede lagi ya. Tapi it's just like chocolate milk biasa sih. Iya. I want to try this. Dingin banget guys, 6 derajat. Sendirian doang. Bye bye.
banget. This is my dorm. Sarap. Aku dikasih sama roommate aku snack ini karena aku kasih dia Indomie sama beng-beng dan dia suka banget beng-beng. Indominya dia belum masak dan aku dapat ini. She's so kind. Sekarang kita mau naik MRT. Hujan tadi guys, jadi pakai payung. Totoro konashi. Hujan. Ya, ada. Kirain aku bisa apa? Menjaga keimatnya. Imatnya. Oke, makanan semua deh, guys. Deterjen, iya deterjen. Kita beli deterjen buy one get one. Ada yang beli selimut. Oh ya? Enak banget kelihatannya. Yuk sambil. Yuk. Hey guys, jadi kita udah sampai di dorm dan pengen siap-siap vlog my make up. Dan ini adalah view-nya. Lagi hujan. I'm so tired. Aku baru potong poni. What do you guys think? And you might love the places. Okay, and some four seasons of some spring and summer. And Daiso, yesterday or maybe 2 days ago, who have been to Daiso? You are all in trouble. Your money will now disappear. Daiso, lovely. But yes, it has many shopping places, a lot of stuff to see. Yeah, cafes and dog cafes.
I have never been to a raccoon cafe, so I cannot tell you how it is. But cats and dogs, yes, they are very nice. The only unique traditional Starbucks in Korea. It's located in downtown, so Dongseong-lo, but biggest amusement park in Daegu. And it's famous for its cherry blossoms. When you are watching a baseball game, you are welcome to have chicken and alcohol. Woo! Two good stuff. Apps are the two biggest food apps in Korea. Yes, everybody's taking their phones. Picture, picture, yes, please take a lot. I've seen a student who has traveled every weekend. So, to try. Yes, if you use Uzbekistan. Sekarang kita mau kampus tour sama ada orang-orang dari mana aja? Filipina, mungkin kayak pokoknya ASEAN sih. Ya, sumpah dingin banget. Tadi situ bule-bule. Belum, mau mahal tadi. Oh, iya. Tadi foto ini. Ini hampir semalam kita lewatin kan? Iya tahu. Kaget kemarin sampai rumah tiba-tiba udah berblok dulu. Rumah lagi. Iya. Siapa tahu di setiap entry harga pura. Enggak tahu. Cuma ada yeah. Kayak palang parkir gitu. Oh. I block. So this is vegetarian option. Healthy option. Dapat. Yay. Kau mau vlog? Hai. Iya. Barengan semua guys, organization behavior. Iya. Organization behavior aku belum udah deh. Iya. Hai. Wah. Wow. Ijen. Gimana? Yang ini. Keras batu. Kita lagi di lift. Aku buat Instagram gitu, upload story. Kita lagi di Yuspriok Hall. Ini beda tampilannya. Sendiri. Ini sendiri juga. Dan ada kamar mandi dalam. Enak banget. Jadi aku sekarang mau pulang. Teman aku ada di belakang. Aku nggak mau terlalu nungguin karena terlalu dingin. Aku nggak pakai gloves. Gloves aku ada di tas. Oke, sekarang mau buru-buru dulu karena dingin banget. Keep smile. Dingin banget. Ini tuh 3 derajat guys. Dan di dorm aku itu nggak ada lift, jadi harus naik tangga dan aku di lantai 3. Dorm aku ini cuma ada 4 lantai. Yeah, so good. Panas-panas, udah aku panasin pakai microwave dan enak banget sumpah. Nonton Netflix. Ah, it's kind of hard to write, yeah. Do you want to say hi? Oh, hi. So this is my friend Jay and she is Korean. And right now, she is teaching me some Korean numbers, which I always forgot. I'm glad to see you. Jadi sekarang aku lagi di kamar sendirian. Roommate aku lagi ada camp, ada kegiatan gitu. Dan aku bakalan tinggal sendirian sampai tanggal 3, sekarang tanggal 1. Dan aku lagi tiduran, aku ngantuk banget. Dan sekarang jam 10 lewat 4 dan mungkin aku teman aku bakalan datang jam 12. Itu apa sih? Mana ini? Ini. Ini? Gak tahu. Pork kayaknya. Aku dengar kamu. Kamu bilang tuh. Gue tuh bunyi. Sumpah perut. Oh, kamu mau di situ?
Hari ini aku belanja banyak banget. Ini dari Olive Young, ini dari Daiso. Kayaknya baru ditambahin. Iya, tadi ditambahin. Kita mau breakfast. Injim dia sih ya. Olive yang di sini kecil ya. Kita tadi habis dari Olive yang, tapi nggak beli apa-apa, cuma lihat-lihat aja. Cuacanya lagi bagus banget. Sekarang 12 derajat, jadi nggak perlu pakai gloves. Aku beli obat batuk tadi. Sekarang udah malam jam 8.36 dan aku lagi ngedit video, dan ini mungkin scene terakhir aku akan buat vlog-vlog selanjutnya. Besok adalah hari pertama aku kuliah. Wish me luck, thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan komen apakah kalian suka dengan video ini. Kalau misalkan ternyata banyak yang enjoy, mungkin aku akan sering buat vlog, and I'll see you guys in the next video. Bye bye.